Ya, ini merupakan acara dari rangkaian acara di selama bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh Kelurahan Susukan, dan ini salah satunya adalah santunan kepada anak yatim di wilayah Kelurahan Susukan, dan juga sekaligus memperingati dari Nuzul Quran, karena tepat hari ini malam Nuzul Quran. Jadi tadi sudah dilaksanakan, dan juga kita juga setelah itu, setelah santunan dan peringatan Nuzul Quran, kita kembali ke masing-masing. Ada berapa banyak yang diberikan santunan? Untuk santunan sendiri ini ada 35 orang anak, tadi diberikan berupa uang dan juga bingkisan, dan ini juga didapat dari istilahnya dari donatur yang ada di wilayah Kelurahan Susukan. Maksudnya kebanyakan dari ASN di Kelurahan Susukan, kita berbagi bersama anak yatim selama bulan Ramadan ini. Jadi tadi ada 35, masing-masing RW itu 5. Ada pesan dari berapa setelah ada pembukaan Nuzul Quran di Kelurahan Susukan? Ya, harapannya kita bisa kembali ke Quran, kita bisa melihat lagi, kita bisa membaca, dan juga kita bisa menerapkan apa-apa yang ada di dalam Quran, dan juga ya hanya dibaca juga, tapi kita di kehidupan sehari-hari, di tempat kita bekerja, dimanapun kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Dan juga untuk kegiatan ini, semoga tahun ke depan lebih banyak lagi anak yatim yang bisa kita berikan santunan, dan juga semakin banyak lagi donatur-donatur yang mungkin yang bisa kita mintakan untuk bantuannya. Terima kasih, Pak Lurah.